Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa mawala amma Para pemirsa Dimanapun anda berada Semoga Allah merahmati Limpahkan rahmat kepada kita bersama Kita akan lanjutkan kajian Ilmu Tajwid Pada, saat, uh, pada kali ini Kita akan membahas tentang uh, Al-Basmalah Baina ini yaitu membaca Bismillah diantara dua surah. Maksud saya, apabila kita membaca surah yang pendek-pendek misalnya eh, surah al-insyirah misalnya, misalnya al-insyirah, kita sambung dengan surah berikutnya itu artinya bagaimana. Nah di tengah-tengahnya ada Bismillah. Maka eh, kita bisa lihat ada empat cara ini.

wa ila rabbika nisrah asy-syarh atau al-insyirah apabila kita lanjutkan dengan surah atin at maka kita bisa uh, waslul jami kita sambung semuanya ya al-insyirah kita langsung dengan sambung dengan basmalah kita langsung sambung lagi dengan surah atin at sehingga bacaannya وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين dan seterusnya jadi ini akhir surah Al-Insyirah Al kita langsung dengan Bismillah kita langsungkan dengan Atin At tanpa ambil nafas yaitu namanya waslul jami' Kemudian yang kedua adalah qatul jami atau memutus semuanya, artinya berhenti semuanya. Akhir surah Al-Insyirah kita berhenti, kemudian bismillah berhenti, kemudian baru awal surah Atin. prakteknya Praktiknya adalah akhir surah Al-Insyirah bunyinya wa ila rabbika Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti ambil nafas zaitun sinin itu ini namanya qatul jami ya memutus semuanya atau berhenti semuanya kemudian yang ketiga ini adalah al waqfu wabasul basmalah artinya waqaf di akhir surah yang pertama yaitu surah al insyirah berhenti ambil nafas kemudian baca basmalah tanpa ambil nafas dilangsungkan dengan watin. Praktiknya Wa ila rabbika farghab Bismillahirrahmanirrahim. Watin wazaitun wa dursinin wa hadzal baladil amin. Dan seterusnya. Ini tiga-tiganya ini. Waslul jami' qadul jami' dan wakfu semua wasul basmalah ini semuanya diperbolehkan. Ada yang cara yang keempat dan ini yang tidak diperbolehkan, yaitu al waslu bil bismillah bil basmalah summa al -waqf. Jadi akhir surah al syirah kita teruskan dengan basmalah, kemudian berhenti ambil nafas, kemudian kita baca watini. Nah ini tidak diperbolehkan. Misalkan begini. Atau contohnya seperti ini. Wa ila rabbika begitu. Jadi ini tidak diperbolehkan. Para ulama e, mengatakan cara ini tidak diperbolehkan dan mereka mengatakan bahwasanya ini di antara alasannya adalah supaya tidak dikira bahwasanya Bismillah dari akhir surah al-insyirah jadi ini yang tidak diperbolehkan wa <mye> ila Rabbika <singkat> faruub bismillahirrahmanirrahim <mye singkat> wati niwazayitun itu tidak boleh jadi cara yang keempat ini yang tidak diperbolehkan ini dipraktekkan untuk uh, menyambung satu surah dengan surah berikutnya yang dipisah dengan basmalah caranya seperti ini untuk ke semua surah. Misalkan Al-Fatihah dengan Al-Baqarah gitu misalkan juga sama. Ya. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.